Petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP Tulungagung melakukan razia rumah kos pada siang bolong. Razia dilakukan di 6 rumah kos yang berada di Kecamatan Ngunut, Tulungagung, dan Kedungwaru. Petugas menemukan sepasang laki-laki dan perempuan yang berada di dalam kamar kos dengan kondisi pintu terkunci. Petugas langsung membawa pasangan bukan pasutri itu ke kantor Satpol PP Tulungagung untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Terima kasih waktunya untuk saya. Sore ini atau siang ini kita menindaklanjuti atau masyarakat sudah dari bawah pimpinan kita untuk monitoring ke beberapa rumah kos. Ada 6 titik. Sore ini 1 titik ada isinya, yang lainnya semuanya nihil. Temuannya apa dan? Temuan hanya satu di kelurahan mana tadi? Kelurahan Kutoanyar. Razia rumah kos yang dilakukan petugas gabungan karena aduan masyarakat tentang penyalahgunaan rumah kos di Tulungagung. Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KSTV.